Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kunjungannya. Ya. Assalamualaikum. Badannya ini ya. Ini namanya Suseba. Suseba. Oh, jadi yang penerima tamu ya. Paling depan. Paling depan. Ini masih anu ditempatnya. Ini ditempati oleh anak-anak yang beliau. Oh, sebagai museum memorial kesultanan juga ditempati keluarga. Dia seperti ini Pak. Ini dulu Bung Karno pernah berkunjung dan memotret berdiri tepat di sini untuk memotret ini. Itu dulu Bung Karno di tahun 1950-an. 50-an ya? Saat kunjungan ke sini. Jadi tiga bendera warna kuning itu biasanya ketika Sultan ada di istana itu dikibarkan. Kalau tidak dikibarkan berarti tandanya Sultan tidak lagi ada di luar daerah, tidak ada. Kalau hitam itu panji kerajaan. Kerajaan. Kalau yang panji Sultan itu yang kuning. Oh. Jadi diapit merah putihnya sebagai bentuk mengawal merah putih. Mengawal merah meskipun putih. Meskipun sejajar tapi maknanya mengawal. Mengawal ya. Oh, oke. Okay, okay, okay. Itu bukan kesempatan. Tapi sekarang masih berlaku. Jadi ada kuningnya itu berarti menunjukkan. Karena Sultan kan belum terpilih. Oh, iya. Sejak iya. Pak almarhum sudah fasah. Iya, iya. Kalau dulu beliau masih aktif. Seperti itu, kalau bertugas di Senayan, maka itu tidak dinaikkan. Kalau pas pulang, baru dinaikkan. Ya. Jadi sebenarnya alun-alun bagian dari keraton. Keraton sini. Ya. Di situ ada pelabuhannya? Ya, ada pelabuhan. Ada benteng juga, Pak. Ada benteng. Jadi benteng lebih sifatnya ke memantau. Jadi benteng itu, dulu kan Ternate, istana juga sempat dikawal oleh baik. Kolonial Belanda juga Jepang. Kalau Jepang lebih ketat lagi pengawalannya. Mereka lebih mendekatkan benteng mereka untuk mengawal, memantau aktivitas Sultan dan keluarga. Itu di benteng sebelah di samping keraton. Terima kasih sudah diterima. Didukung. Jadi sekarang tinggal di sini. Ya. Lagi dijelaskan sejarahnya sampai ke pelabuhan ternyata ya. Iya. Gubernur Jateng. Ini apa ini? Tingkat komandonya sudah. Komando. Tingkat komandonya duduk panjang-panjang. Tingkat komandonya gini ya, bukan kayak gini ya sekarang. Di antara koleksi ini ada peninggalan pakaian pemberian Raja Arab. Begitu juga ada kerajaan itu yang lain. Ternate seperti sanger, ada kelapa kembar. Tapi masterpiece dari semua koleksi di sini itu mahkota. Yang beliau pakai ini, digambar, lukisan, itu rambutnya tumbuh sendiri, unik. Oh yang itu ya, tumbuh sendiri ya? Iya. Di masa Francis Drake itu, Sultan Babula ya, Sultan Babula, Francis Drake diutus oleh Inggris khusus untuk membawa beberapa istilahnya hadiah sebagai upaya untuk menjalin kerjasama Pak Sultan Babula. Dan Inggris pun pernah di Ternate di era-era Spanyol dan Portugis ada Inggris juga, tapi Inggris tidak Inggris. Selama Belanda, lebih lama Belanda. Ya, betul kan Inggris sempat, Jerman sempat, harus sebentar ya. Ini kopi khusus apa namanya Pak? Kalau di sini Kedaton. Kopi Kedaton. Kopi Kedaton. Kopi Guraka ya? Agak kopi berbeda guraka, rasanya, namanya kopi Guraka. Dari jahe memang. Ada jahe jahenya, ada rempahnya, ada kopinya. Rasanya kayak kopi, kalau minum kopi di Arab. Langsung, yes! Di sini, pas! Bijinya itu lebih besar seperti langsa. Jadi beda dengan kopi-kopi yang kecil umumnya. Ya. Nah, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Doakan sehat semuanya. Ya, semuanya. Kunjungi ya. Ya, terima kasih semuanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.